ini tersebut hanya sekali. Tapi setelah itu tidak tahu lagi ini Nabi Agabus ini apa, siapa yang mengutus. Tapi ada Nabi, Nabi Agabus namanya. Nah, kalau dia Nabi, terus dia pakai kitab apa pada sebelum berkumpul di Antiokhia, sebelum Alkitab dikanonkan? Tentu kan Nabi mengajar ya, ada umatnya ya. Dia pakai kitab mana? Gitu loh. Jadi kalau memandang Alkitab itu, jangan memandang pada saat Yesus ada atau setelah Yesus bangkit, Alkitab itu langsung ada. Keliru. Keliru itu. Kitab Matius itu yang menggunakannya ada satu kelompok jemaat. Kitab Lukas ada yang menggunakannya satu kelompok jemaat. Jadi kelompok-kelompok jemaat ini menggunakan masing-masing kitab. Gitu loh. Nah, kalau seperti itu bentuknya, maka kita bisa mengenali inilah beda Kristen dengan Nasrani. Nasrani itu mengikuti apa semua yang diajarkan Yesus selama semasa hidupnya, semasa ada di dunia. Tetapi Kristen diajarkan tentang Yesusnya, bukan tentang apa yang diajarkan Yesus, tentang Yesusnya. Maka karena tentang Yesusnya yang diajarkan, muncullah teori penyaliban, penebusan dosa. Itu kan tentang Yesusnya. Jadi Bang, itu penebusan dosa dengan penyaliban itu adalah teori ya? Itu satu teori yang digunakan mengajarkan pengajaran ini tadi, gitu loh. Oke. Okay. Gitu. Bang Alpa, mohon maaf di mute dulu Bang Alpa. Mohon maaf. Noise. Gini Bang, menurut Abang, justru menurut Abang kalau dalam kasus penyaliban ini memang Abang benarkan tidak untuk penebusan dosa. Ya, itu tidak ada. Tidak ada pengajaran Yesus yang mendukung itu. Berarti memang Yesus itu tidak disalib ya, kalau menurut pandangan Nasrani ya. Kalau saya mengartikannya seperti ini, tentang penyaliban ya. Benar tidak Yesus itu yang disalib? Di Yohanes dikatakan ketika Yesus dibaptis, maka terbukalah langit, nampaklah cahaya, turunlah merpati, dan terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Begitu ya. Nah, setelah kejadian itu, maka Yesus menyembuhkan orang sakit. Wah, benar ini. Nah, membuat apa? Yang lumpuh berjalan. Wah, benar ini. Berarti hanya kepada dia berkenan. Yesus bilang, sembuh, sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Bapaknya. Nah, sampai kepada Yesus berdoa di Taman Getsemane. Yesus berdoa itu sampai beberapa kali berdoa. Doanya itu, ya Bapak, lewatkanlah cawan ini daripadaku, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi kehendak mulai yang terjadi. Kira-kira Yesus berdoa minta cawan itu dilalukan, dikabulkan apa enggak sama Bapaknya? Kalau tidak dikabulkan, maka bertabrakan. Hanya kepadanya lah aku berkenan. Kan Yohanes mendengar suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Maka setiap yang diminta Yesus, setiap yang diinginkan Yesus, itu akan dikabulkan oleh Bapanya. Sama seperti ketika Yesus mengatakan, apapun yang kau minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Lah, masa Yesus minta dilalukan cawannya, tidak dikabulkan sama Bapanya? Berdasarkan nats suara dari langit yang terdengar oleh Yohanes itu, maka saya yakin ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalukanlah cawan ini dariku, itu sudah dilakukan oleh Bapa. Berarti dalam artian Bapak BSS ini mengatakan Yesus tidak disalib ya, seperti itu. Ya. Oke. Okay. Terus juga dalam artian juga Yesus ini bukan Tuhan ya. Oh, itu yang pasti. Itu mau saya tanya juga tadi Bang. Ya sudah pasti kan. Sebenarnya kalau kita memahami Tuhan itu nggak serumit itu ya. Ya betul. Ya karena gini loh Bang.
Saya sebagai orang awam ya, sebagai orang awam yang tentang ilmu Nasrani ya, atau ilmu Kristen, atau agama Kristen atau agama Nasrani, saya yang agak orang awam, kenapa Tuhan berdoa pada Tuhan? Kenapa Tuhan meminta kepada Tuhan? Itu yang iya. Itu yang membuat jadi blunder buat pemikiran saya gitu loh Pak. Nah itu tadi, jadi sama seperti ini Pak, kalau kita semua yang di room di Komal ini ada 6 orang ya, barang yang kita jual itu sama. Sama contohnya iPhone 11 ya. Nah, saya menjualnya itu, ini iPhone ini bodinya terbuat dari logam, tahan ini, tahan itu, kelebihannya dari body ya, dari desain gitu. Nah, Bang Umar, saya menjualnya itu dengan nilai kameranya. Wah, ini kameranya bagus loh. Begini, begini, begini gitu ya. Terus Bang Anak Batak menjualnya itu dari jeroannya gitu, mesinnya. Ini mesinnya ya, menggunakan ini. Yang kami jual itu sama-sama iPhone, Pak. Cuman beda casing ya. Beda cara menjualnya. Ya, betul. Beda yang ditawarkan ya. dari kelebihan mananya? Marketingnya ya istilahnya. Nah, kalau kita baca kitab-kitab di Perjanjian Baru itu semua menjual Yesusnya. Yang dijual Yesusnya. Iya, tadi sepertinya tidak terjawab ya tentang tadi doa Yesus di Taman Getsemani itu ya. Tadi belum ya, belum ditanggapi ya. Gini aja Bang, coba menurut Abang tanggap penanggapannya Bang, gimana Bang? Iya, terima kasih Bang ya. Jadi sama, sebenarnya pertanyaan ini sama dengan yang dimana Yesus mengatakan aku haus sewaktu di kayu salib ya, atau aku lapar. Ya, konteksnya kita harus mengetahui ya, kita mempercayai sebagai orang Kristen bahwa Yesus itu adalah betul-betul manusia. Ya, sama seperti kita. Artinya apa? Di Getsemane, di saat tetes-tetes darah itu, nah, seperti tetes-tetes darah, keringatnya itu bercucuran ya, dia sebagai manusia pastilah takut ya, gemetar gitu ya. Jadi kita harus melihat konteksnya sebagai apa. Dia mengatakan, seandainya cawan ini bisa berlalu dari aku, artinya cobaan itu ya, cobaan penyalipan itu, kematiannya itu ya. Tapi di sebelum itu dia sudah mengatakan kalau dia sendiri akan mati dan dia sendiri akan bangkit kan gitu kan. Anak manusia harus menderita dan mati dan bangkit pada hari ketiga kan begitu. Ya, jadi kita harus melihat konteks di mana Yesus, di mana dia memang betul-betul manusia sama seperti kita yang merasa ketakutan juga. Di mana dia juga sama seperti kita merasa haus, merasa lapar. Jadi itu konteksnya sebagai manusianya Pak, di mana dia merasa ketakutan. Ya, merasa bagaimana gitu. Itu untuk menjawab daripada pertanyaan Bapak tadi, bukan artinya itu bertentangan, tidak Pak. Justru itu membenarkan pernyataan Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya sebagai manusia, bukan sebagai jin atau sebagai roh yang tidak jelas, tapi dia benar-benar manusia. Begitu Pak, untuk menanggapi tadi pernyataan Bapak tadi, di situ tidak ada pertentangan, tapi justru sejalan Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak, kita diskusi kan Pak? Iya, iya, diskusi, iya, diskusi. Iya, iya. Nah, jadi, ya, aku mau nanya dulu Bang, tadi Bang ini udah melakukan pertanyaan, sama Bang BSS. Sekarang saya, menurut Abang, apakah Injil Yohanes ayat 1-8 itu bagian dari firman? Sebelum ke situ dulu. Jadi kita Bang Christian, untuk semuanya tolong kayak Bang Batak kita mute dulu. Pertanyaan dari Bang Christian itu kepada Bang BSS tolong dijawab, kita mute dulu, kita dengerin dulu ya. Iya, jadi ya, begini. Ya. Jadi konteks tentang berdoa di Taman Getsemani itu bukan tentang ketakutannya, keringat darahnya, bukan. Tadi kan di Yohanes ada dikatakan ketika Yesus dibaptis, maka terbukalah langit, ya turunlah seperti merpati, lalu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya aku berkenan. Yohanes mengimani itu adalah suara Tuhan dari langit, dari surga.
Di situ Tuhan menyatakan hanya kepada Yesus dia berkenan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, meminta lalukanlah cawan ini, berdasarkan suara yang didengar Yohanes itu, cawan itu dilalukan apa tidak? Saya mau menjawab ini Pak ya. Iya, iya. Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya yang ada di baptisan Yohanes itu justru itu meneguhkan bahwa kita percaya tentang keilahian Tritunggal itu sendiri ya. Tapi ini agak lari sedikit, tapi mengarah ke sana. Di mana di situ jadi menyimpulkan keadaan Tritunggal itu, di situ ada Bapa berfirman kepada Yesus itu waktu dibaptis, dan ada di situ Roh Kudus. Artinya ada tiga oknum di sini. Begitu loh Pak, itu sangat berkesinambungan dengan Tritunggal ya. Tapi ya, kalau ditambungkan dengan tentang apa tadi, aku berkenan kepadamu, artinya karena dia meminta di Taman Eden berdoa, begitu ya, seharusnya itu dikabulkan, begitu kan? Iya. Maksudnya kan? Iya. Tapi begini, itu sebenarnya ya, kita memahami konteksnya itu seperti apa. Dan dia sudah tahu bahwa dia dirinya sendiri sebenarnya sudah dinubuatkan. Dia sendiri sudah diwahyukan ya sebelumnya beribu-ribu tahun yang lalu. Dan memang dia harus seperti itu Pak. Dia memang harus seperti itu, harus menderita. Makanya kita harus melihat dari sisi mana kita melihatnya, gitu ya. Makanya kalau kita melihat sisi sebagai manusia, tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa masa Tuhan berdoa, kan begitu pemikirannya jadinya. Jadi sama persepsi yang Bapak bawakan ini, kita mau memisahkan atau mempersatukan seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi kita harus melihat konteksnya dari sudut mana dulu Pak, gitu. Nah tadi kan saya bilang kalau kita menggunakan pengajaran, ya itu udah pasti tidak akan bisa diterima, karena kalau berbicara dari pengajaran ya. Nah tetapi kalau dari secara kontekstual, secara yang tertulis, kita kesampingkan dulu pengajaran Rasul Paulus, pengajaran Simon Petrus, para rasul, itu kita kesampingkan dulu. Kita anggap kitab-kitab setelah Yohanes itu belum ada dulu, gitu. Ya, karena kalau kita menganggap itu sudah ada, maka kita akan terpengaruhi oleh doktrin dan pengajaran. Nah, kalau dikatakan Yesus itu memang harus disalib, maka perkataan malaikat Gabriel kepada Yusuf ketika Yusuf ingin meninggalkan Maria karena mengetahui Maria mengandung, berarti perkataan malaikat itu tidak benar dong. Malaikat itu mengatakan anak yang dikandung di dalam rahim Maria itu dari Roh Kudus, berilah namanya Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia tidak ada dikatakan dia akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tetapi di situ dikatakan dia akan menyelamatkan umatnya. Nah, oke. Selanjutnya, kalau dikatakan Yesus memang sudah dinubuatkan untuk disalib. Tetapi cerita penyalipan itu sendiri, Yesus disalib oleh tentara Romawi akibat fitnahan dan tuduhan dari imam-imam Yahudi. Artinya kalau Yesus sudah dinubuatkan akan disalib, maka peristiwa Yudas Iskariot itu tidak pernah dinubuatkan sebelumnya. Padahal rentetan penyaliban Yesus itu tidak terlepas dari pengkhianatan Yudas Iskariot, fitnahan dan tuduhan imam-imam Yahudi, dan penyaliban oleh tentara Romawi. Jika penyalibannya saja yang dinubuatkan tanpa ada rentetan nubuat cerita penyebab Yesus disalib, bagaimana nubuat itu bisa ditempatkan untuk penyaliban Yesus? Tidak ada satupun yang menubuatkan Yudas Iskariot akan berkhianat. Bahkan ketika Yesus menerima Yudas sebagai muridnya, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia yang akan mengkhianatiku. Bahkan Yesus menerima seorang pengkhianat. Di situ membuktikan ketidaktahuan Yesus apa yang sebenarnya ada di hati Yudas Iskariot.
di situ membuktikan Yesus itu sama seperti kita, nggak bisa menyelam sampai ke dalam-dalam hati manusia, ke karakter, ke sifat aslinya nggak bisa. Begitu. Tapi di dalam Alkitab, di dalam pengajaran, setelah Yesus disalib, maka para penulis-penulis kita, para pengajar, para rasul dan Paulus menitikberatkan Yesus itu tentang penyalibannya. Tentang penyalibannya. Kalau kita ambil, ya, saya berpikir secara normal tanpa ada doktrin dari agama lain manapun, saya mau berpikir begini. Kalau ternyata penyaliban itu suatu peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan manusia, maka bangsa Romawi berjasa untuk penyaliban itu. Kalau tidak ada tentara Romawi, Yesus tidak akan disalib. Kalau tidak ada Pontius Pilatus, Yesus tidak akan disalib. Kalau tidak ada Imam Yahudi, Yesus tidak akan disalib. Itu tidak bisa kita bilang, oh enggak, karena begitulah kenyataannya. Begitulah cerita yang sebenarnya di dalam Alkitab dituliskan. Apakah kita bisa mengatakan manusia itu Yesus menebus dosa manusia di kayu salib? Oh, berarti tentara Romawi ada andilnya dalam penebusan dosa manusia. Karena ada andil tentara Romawi di dalam penyaliban itu. Dalam peristiwa penyaliban itu. Wah, itu tidak akan bisa saya terima dengan akal saya dong. Karena apa? Peristiwa penyaliban itu adalah peristiwa yang terjadi dengan rangkaian cerita sifat dan karakter manusia. Itu penyaliban itu terjadi kalau berdasarkan cerita di Alkitab. Begitu. Iya. Jadi saya jawab ya Pak, sedikit ya. Boleh, boleh. Iya. Jadi memang kalau sekilas kita mau melihat pandangan kita, ya itu rasional sekali kata Bapak itu ya. Tapi pemahaman kita seperti ini Pak, tentang penyaliban Yesus. Jadi bukan Yesus tidak tahu apa rencana Yudas ya. Bahkan Bapak mungkin kalau pernah membaca, Yesus mengetahui kok bahwa dia akan mati ya. Bahkan siapa yang mengkhianatinya juga tahu pas waktu perjamuan kudus ya. Ya. Dan lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan. Dia mengatakan seperti itu kepada Yudas. Jadi waktu itu para murid bertengkar di situ ya. Siapa sih di antara kita yang jadi pengkhianat? Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Lakukanlah apa yang hendak kamu perbuat. Iblis telah merasuki Yudas dalam hal ini. Jadi bukan Yesus tidak tahu, tahu sekali itu. Tapi artinya begini. Kami percaya bahwa cobaan atau kejahatan-kejahatan itu dirancangkan Tuhan kepada umatnya, kepada manusia. Kami tidak mempercayai itu. Tetapi yang benar adalah iblislah yang merancangkan semua kejahatan. Jadi dalam hal ini Roma atau Yahudi, rabi-rabi Yahudi pada waktu itu memakai wadah, ya, memakai wadah orang Yahudi atau orang Roma untuk melakukan rencana iblis tadi. Jadi itu hanya wadah Pak, wadah itu dalam penyaliban itu. Berarti ya, jadi seperti itu pemahamannya. Berarti berarti iblis menggunakan tentara Romawi dan Imam Yahudi untuk menyalibkan Yesus, begitu ya Pak? Iya betul. Nah berarti iblis berperan dalam penebusan dosa. Bukan begitu. Jadi iblis tidak mau ada orang yang bisa menyelamatkan dosa. Dia tidak menghendaki supaya manusia itu terselamatkan. Tapi kan gitu loh. Begitu arahnya. Jadi iblis tidak mau kalau manusia itu bisa diselamatkan oleh siapapun. Dia iblis sudah tahu siapa Yesus itu. Dia sudah tahu, iya kan? Bahannya dicobai di gunung. Itu ya, di gunung ya. Dicobai, lompatlah ini, makanlah ini, jadikan ini jadi roti, itu semua dicobai iblis dia. Oh berarti, nah, iblis berarti menghendaki ini. Yang seperti itu Pak. Iya, iblis tidak menghendaki Yesus itu hidup gitu ya, makanya dia memperalat tentara Romawi dan Imam Yahudi agar Yesus disalib ya. Gitu. Betul, betul. Lah berarti penyaliban Yesus itu karena iblis dong. Ya itu kehendak iblis Pak, kehendak iblis, tapi berarti itu sudah menjadi apa namanya? Iya itu kehendak iblis Pak. Berarti kita ini
Berarti penebusan dosa itu karena keinginan iblis? Enggak, begini Pak, begini. Jadi kan kita sudah tahu awalnya bagaimana Mesias itu datang untuk menyatakan diri atau untuk menyelamatkan manusia. Ya kan begitu kan awalnya kan? Mesias, kita sudah tahu itu. Mesias atau Tuhan? Harus dipisahkan dulu, Mesias atau Tuhan? Ya, Mesias. Mesias itu adalah Tuhan sendiri. Mesias itu artinya bagaimana? Mesias itu bukan Tuhan ya, Mesias, Mesias, Tuhan, Tuhan. Ya, sebentar, sebentar. Waduh, suara apa itu, Pak? I'm Christian. Ya, jadi begini. Iblis ini ya sudah ya, menginginkan atau sudah dari dahulunya, dahulu kala pada zaman Adam dan Hawa ya, itu sudah memang tidak menginginkan keselamatan manusia sendiri. Mm-hmm. Begitu. Jadi makanya dikatakan engkau akan menginjak kepala, meremukkan kepalanya dan ini akan merapat tumitnya ya, ada seperti itu bahasanya. Jadi ini sangat berkaitan dengan ketuhanan Yesus begitu. Jadi ini bukan hanya satu porsi saja, kita melihatnya harus secara menyeluruh, Pak. Gitu. Iya, tadi kan Bapak bilang Yesus itu disalib karena ada iblis yang menginginkan dia disalib, begitu ya? Iya, betul sekali. Iblislah yang menginginkan kejahatan tentang kematian Yesus dalam iya. Hal ini. Tapi itu nah, harus dijalani untuk penyelamatan itu sendiri, karena untuk penebusan dosa, karena misinya kan menebus dosa, Pak. Iya, ya, menebus umat manusia, itu sudah jelas misinya. Berarti Yesus menebus dosa itu karena ada peran dari iblis. Bukan peran dari iblis, penghendakan iblis maunya penyelamatan dosa itu tidak ada, supaya manusia itu tetap di dalam maut, seperti itu loh Pak. Loh, tapi justru karena ya, iblis Pak, iblis menyalibkan Yesus, malah jadi ditebus dosa manusia. Ya, jadi sebenarnya ini tidak bisa dibahas seperti ini ya, maksud saya begini Pak ya. Jadi Yesus ini misinya sudah jelas untuk menyelamatkan umatnya atau untuk menyelamatkan dosa manusia, kan begitu. Nah itu yang mau saya tanya lagi. Menyelamatkan iya, dosa, iya. Menyelamatkan dosa manusia. Begitu tadi ya Pak? Nah oke. Okay. Yang menyalibkan Yesus itu tentara Romawi manusia juga ya Pak? Iya betul. Ketika Yesus manusia disalib, yang tidak mengenal Tuhan. Iya, ketika Yesus disalib, yang tentara yang menyalibkan Yesus itu, tentara Romawi itu ditebus nggak dosanya? Oh iya Pak, terbukti sekarang ini Pak, Roma itu penganut Kristen Pak. Bukan. Jadi kita tidak melihat daripada awalnya, awal penanamannya, tapi kita melihat daripada buahnya Pak. Iya, maksud saya kan, ya Yesus kan menebus di kayu salib, berarti yang ditebus Yesus itu, iya. Tentara Romawi yang menyalibkan itu ditebus juga dosanya. Ya kalau pada waktu dia belum percaya kepada Yesus atau kepada Allah, tentu dia akan masuk neraka, itu sudah pasti. Oh, tapi berarti, masalah pengampunan dosa itu adalah hak karunia daripada Tuhan. Manusia tidak bisa berarti, mau mengatakan sebelum Yesus turun itu si anu itu gimana nasibnya, masuk surga apa neraka. Iya, ya itu bukan kan, urusan kita, itu urusan Tuhan itu mau masuk surga apa enggak gitu loh. Iya itu kan tentang hal yang setelah Yesus turun datang lagi ke dunia ya. Maksud saya tadi tentang penyaliban. Yesus itu disalib menebus dosa manusia. Lalu tentara yang menebus, yang menyalibkan Yesus itu manusia. Kalau tentara itu juga ditebus dosanya ketika Yesus disalib, ya ngapain mengikut Yesus jadi tentara Romawi aja kayak yang menyalib Yesus itu, kan ditebus juga. Ya siap. Jadi begini ya, dalam penebusan bukan bermaksud di situ menebus dosa manusia. Jadi kalau Bapak percaya kepada Yesus, tentu Bapak dosa Bapak harus dihapuskan. Ya kalau tidak ya tidak Pak. Jadi orang-orang Romawi tidak percaya dia sebagai penebus, ya tidak akan ditebus. Oh, berarti orang yang percaya kepada aku akan selamat, kan begitu kan? Berarti ya. Jadi orang Romawi yang menyalibkan dia, yang tidak percaya Yesus sebagai penebus dosa, sebagai korban sempurna,
dia tidak akan selamat. Itu sudah jelas Yesus mengatakan demikian, Pak. Okay. Jadi bukan sebelumnya. Begitu. Okay. Nah, kalau begitu Yesus disalib untuk menebus dosa umat yang percaya, kan, manusia yang percaya kepada-Nya. Iya, betul, Pak. Nah, betul. Berarti bukan dosa manusia, dosa yang percaya. Begitu, iya, ya? Betul. Dosa orang yang orang yang sudah setelah kedatangan Yesus, kalau dia tidak percaya kepada Dia, dia akan ada di dalam dosanya dan akan masuk neraka. Itu, Pak. Setelah kedatangan Yesus, dia percaya masuk surga. Kalau tidak percaya, iya, surga. Seperti yang saya atau setelah Yesus, setelah dia bangkit, ada orang yang tidak percaya terhadap dia bahwa dia juru selamat dan Tuhan. Mm-mm. Kalau dia tidak percaya, dia akan masuk neraka, Pak. Itu ucapan Yesus. Oh, begitu. Nah, iya, betul. Nah, berarti percaya ini percaya Yesus disalib. Percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan Tuhan. Jalan. Itu. Iya, benar. Jalan atau tujuan? Jalan, karena aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu firman Yesus, Pak. Oke, firman itu tujuannya di mana itu? Yesus kan jalan, tujuannya sampai kepada Bapa. Nah, Bapa, berarti kita, Yesus jalan, tuh Yesus jalan, Bapa tujuan, begitu? Iya, betul sekali. Tapi dalam pemahaman konsep kami orang Kristen, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah bukanlah menjadi seperti yang dianggapkan orang lain. Yang kami pahami adalah bahwa Yesus itu adalah sebagai firman yang nuzul menjadi manusia. Artinya, di antara ketiga ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Iya. Begitu loh, Pak. Kami ya, tidak betul percaya bahwa Allah itu tidak berfirman. Bahwa kami tidak percaya bahwa Allah itu tidak punya roh. Ketiga-tiganya harus dalam satu kesatuan, Pak. Itu iya, intinya. Kalau itu memang, ya itu kan iman ya, pemahaman, doktrin ya, doktrin dalam iman ya. Karena bukan doktrin, Pak, itu ajaran Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan doktrin itu ajaran nanti, Yesus, Pak. Nanti kita bicara sama Wanes, beda lagi, Pak. Wanes itu juga pakai Alkitab. Iya, Wanes ya. Kalau itu kita tidak permasalahkan, yang kita ceritakan kan saya bukan Wanes, saya Protestan, iya, Pak. Makanya kalau ada Wanes ya biarlah Wanes yang menjawab bagaimana tentang konsepnya, bukan itu yang kita bahas kan. Nah, itu di situ dia. Kalau betul itu firman, tidak akan muncul pemahaman yang berbeda. Iya. Ya kalau masalah itu Islam pun, Pak, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada apa itu mah biasa aja. Itu sudah menjadi keragaman agama. Jangan kita bandingkan ke Islam, nggak ada hubungannya dengan Islam. Jangan ke Islam dulu lah. Ya. Ini kan aliran kan. Ya kalau aliran itu banyak biasa saja, kita tidak, ya tergantung kita saja bagaimana menanggapinya. Karena begini, kan? Karena begini, Pak. Ya. Kejadian 1 ayat 1 itu mau Oneness, mau Unitarian, mau apa itu, tidak pernah beda pemahamannya. Ya. Kisah Nabi Nuh tidak ada beda pemahamannya. Kisah Abraham tidak ada beda pemahamannya. Kisah Musa, Daud, Yesaya, Yakub, Daniel tidak ada. Tapi kisah Yesus ini langsung muncul banyak perbedaan pemahaman, tetapi menggunakan kitab yang sama. Iya, terus ya, yang mau dikatakan sama Bapak apa ini sekarang? Ya, itu saya bilang kalau kita menggunakan nats atau tulisan yang masih banyak terdapat perbedaan pemahaman di antara para pengguna kitab itu tadi, saya rasa itu belum bisa dijadikan satu referensi. Tapi gini ya, saya tidak terlalu apa, Pak, belum terlalu memahami seperti apa pemahaman Oneness. Bisa nggak Bapak simpulkan bagaimana sih inti daripada ajaran Oneness? Saya tidak terlalu mengikuti, Pak, ajaran Oneness ini. Oneness itu nggak mengenal Tritunggal. Terus mereka bagaimana? Jelaskan aja dulu sebentar, Pak. Ya, Oneness itu mengenal Yesus itu Allah, Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu semuanya. Jadi tidak ada baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan seperti itu.
Oh begitu. Iya, lebih parah lagi mereka. Nggak tahu nggak ya kalau itu, makanya saya bilang tadi, kalau kita buka tadi di yang Bapak bilang tadi ya tentang apa namanya di pembaptisan di Sungai Yordan. Nah di situ kita itu sudah satu mutlak loh. Ada Bapak di atas di situ yang mengatakan inilah anakku. Ya di situ ada Yesus dibaptis. Lalu ada Roh Kudus berupaya merpati, itu kan sudah tiga. Jadi kalau mau dipisah-pisah atau bagaimana, bukan kita yang mengapa, itu ayat itu sendiri yang menyatakannya gitu loh. Jadi kalau mereka nggak mau memakai itu, ya dihapus aja itu Injil itu kan gitu kan. Jangan kita bilang gitu Pak, nanti marah Nabi Luga Tambunan nanti. Nah nggak tahu lah ya mereka lah itu. Kalau saya gitu aja, karena memang ayatnya ada di situ. Kalau mereka tidak mau pakai, ya buat aja kitab sendiri kan gitu kan, dihapus aja itu Injil Matius itu. Pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Nggak bisa gitu Pak, mereka lebih sering ketemu sama Yesus. Oh iya iya. Nabi Lukanya. Kalau Luka Tambunan Pak, saya tidak ini, angkat tangan Pak, saya angkat tangan lalu angkat kaki lalu kabur. Karena apa? Kita percuma ngomong dengan orang ini. Iya, sama aja kita mau bicara dengan kayu apa ya? Kayu ulin kalau di sini ya, di daerah Kalimantan, kayu ulin. Lebih baik kita menghindar. Karena apa? Kalau kita kena nanti bahaya. Bisa berbisa-bisa kita. Jadi makanya saya bilang Pak Christian, sebenarnya kalau kita membedah dari pemahaman pengajaran, maka kita akan berbenturan dengan sesama Kristen sendiri. Gitu. Itu Oh itu, kalau itu tidak masalah itu Pak. Dan memang itu sudah dinubuatkan, tidak masalah. Bagi kita itu tidak jadi suatu problema atau kita menyesal atau tidak masalah itu. Bukan. Nah, tapi kalau istilahnya begini, kalau intinya sebenarnya ada persamaannya. Yang penting intinya, kalau menurut saya ya, mereka mengakui bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya juru selamat. Saya kira kalau mereka masih memakai itu tidak jadi masalah. Kalau masalah penafsiran yang lain begini-begini, ya itu problema lah, itu karunia-karunia. Bagaimana saya mau nanya. Kalau mengakui Yesus sebagai juru selamat tetapi tidak mengakui sebagai Tuhan, itu bisa nggak dikatakan Kristen? Bagaimana Pak pertanyaannya tadi? Mengakui, menerima Yesus sebagai juru selamat tetapi tidak menerima dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak ada tuh itu. Ya sesat lah kalau kita mau. Saya berani mengatakan bidat lah itu, nggak ada itu. Jadi terus jadi apa? Nah itu dia. Berarti banyak orang sesat ketika Yesus di dunia ya. Ketika Yesus mengajarkan kepada orang-orang di dalam bait Allah, berarti yang di bait Allah itu sesat semua. Ya kalau kita mengikuti mengikuti ajaran Yesus ya memang seperti itu Pak. Tapi kan bagaimana ya, tidak mungkin kita mau menyesatkan orang kan. Lah, kita tadi udah bilang bidat. Kan kita menyesatkan itu namanya. Maksud saya di luar konteks kita diskusi ini. Masa kita di luar sana, kita teriak-teriak kamu itu di luar Kristen masuk neraka, kan enggak mungkin begitu, Pak. Iya, gitu loh. Tidak mungkin. Hal sesuatu yang tidak yang cuma intinya kita memberitakanlah ini loh jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau kamu tidak percaya ya terserah. Masalah dia bertobat apa enggak bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus Pak. Jadi tidak ada sistem paksa. Yang penting kita sudah memberitahu. Sebatas itu kok, segampang itu kok Pak. Iya, ya. Karena begini, kalau kita kaji lagi, percaya Yesus sebagai juru selamat tapi tidak percaya dia sebagai Tuhan. Karena ketika Yesus hidup, siapa yang mengaku Tuhan? Iya. Ketika Yesus hidup ya, berdasarkan kisah isi Perjanjian Baru ya, kitab Markus, Lukas, Yohanes, Matius itu, siapa sih ada orang pada saat itu berdoa kepada dia atau menyembah dia sebagai Tuhan? Ya murid-muridnya lah, siapa lagi? Waduh, setelah kebangkitannya. Nah itu jangan dia setelah, enggak ada ya. Berarti, iya. Berarti pada saat Yesus di bumi itu tidak ada yang mengakui dia sebagai Tuhan. Ya belum lah. Setelah dia bangkit baru murid-muridnya mengerti, diberikan
Berarti semasa Yesus hidup, semasa Yesus hidup itu banyak orang sesat berarti. Iya, iya betul. Dan yang tidak, yang mengikuti Yesus tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan sesat pada saat itu ya. Bapak mau mengatakan bagaimana dengan Abraham dan nabi-nabi lain yang tidak mengakui Yesus? Bukan, itukah yang dimaksud Bapak? Jangan sebelum. Yang ada pada saat itu. Terus karena gimana? Begini. Pada saat Yesus ada, Bunda Maria itu ada loh. Iya, iya. Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Tuhan enggak? Iya. Yang tidak mengakui Yesus itukah yang dimaksud Bapak? Iya, jadi begini Pak. Jadi dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus selama hidup di bumi, para murid sendiri pun ya, para murid-muridnya sendiri tidak mengerti sebenarnya apa semua yang dikatakan Yesus ya. Tapi setelah kebangkitannya baru mereka semua diberikan pencerahan atau melalui Roh Kudus, di mana itu hari Pentakosta itu tadi ya. Hari Pentakosta hari ke-40 itu. Nah, di sanalah mereka mengerti sebenarnya apa semua yang dikatakan Yesus ya. Ya. Nah, disitulah mereka baru mengerti apa semua apa semuanya inti daripada perjalanan Yesus itu. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Begitu Pak. Ya, kalau zaman Yesus masih hidup belum ada yang mengerti Pak. Muridnya sendiri enggak tahu Pak. Enggak ngerti Pak. belum enggak ngerti Pak. Begitu ya. Itu mutlak itu. Enggak ada itu. Berarti karena mereka tidak mengerti tidak sesat, enggak boleh dibilang sesat gitu ya. Muridnya sendiri enggak tahu Pak. Bukan sesat masalahnya, tidak tahu dan tidak tahu masalah sesat atau tidak, bukan ada urusan sesat enggak sesat, tidak belum tahu karena belum dipenuhi Roh Kudus. Bapak ingat waktu Yesus itu disalib ya, kalau bro sering baca Alkitab. Bahkan Petrus menyangkal dia kok, saya enggak mengenal, karena ada orang Yahudi di situ. Ini adalah salah satu dari mereka. Lalu Petrus mengatakan, "Asah kamu ini aneh, kamu ini sembarangan, kamu ini. Saya enggak kenal dia." 3 kali loh itu disangkal. Itu karena apa? Karena memang belum mengerti mereka ya. Tapi setelah Yesus bangkit, mereka semua diurapi, bahkan sampai jiwanya, dirinya pun tidak mereka pedulikan. Demi memperjuangkan memberitakan Injil itu sendiri. Nyawanya aja tidak berharga baginya Pak, murid-murid Yesus itu. Mati martir semua Pak. Oh, mati martir. Iya, mati martir semua Pak. Jangan semua. Bapak pun tahu itu dari Pak. Enggak semua mati martir. Ya, enggak semua, tapi kebanyakan Pak. Ya, Petrus mati martir ya. Justru lebih ngeri lagi ke bawah kepalanya. Saya tidak mampu mengikuti Yesus, kata karena halo.